dari infrastrukturnya, dari bandara. Bandara insya Allah sudah selesai. Nah, makanya saya mau lihat karena besok beliau Pak Presiden akan di sana. Itu besok sudah bisa digunakan runway-nya. Itu tergantung dengan Menteri Perhubungan, karena layak fungsinya dari Kementerian Perhubungan. Tapi menurut kami dari prasarana, runway, taksi, dan apron sudah selesai. Jadi tinggal kecil sama minggu. Iya, iya. Beliau sudah menempatkan tim uji layak fungsinya di sana. Kalau untuk mendesak mati dari sebesar itu sudah 100% ya Pak? Saya kira kan harus ada lampu-lampu dulu yang mudah-mudahan bisa segera. MSN ada 14 tower yang sudah selesai, full furnished. Jadi siap untuk ASN yang pindah akhir bulan ini ya Pak? Saya kira kalau prasarana siap. Kalau untuk groundbreaking sendiri Pak yang ke-8 itu kapan Pak? Kan ya, nanti, ya ini nanti beliau kan besok Pak Presiden ke sana. Ya. Beliau sudah nyampaikan di media. Bukan menetap tapi kan untuk kemana-mana beliau dari operasinya dari IKN. Masuk ada groundbreaking yang akan kita siapkan. Ini minggu depan Pak? Mudah-mudahan, makanya selama beliau di sana. Oke, kalau nggak minggu depan ya sampai rancangannya. Pak Isbak, itu